Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang dapat merasakannya, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa yang dirasakan oleh ahli dzauq, orang-orang yang merasakan kebersamaan dengan Allah, tak dapat diungkapkan oleh orang-orang yang hanya baru merasakan kebersamaan dengan manusia. Itulah mengapa kita diajarkan di tengah malam bersimpuh sujud berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang yang berada di dalam tembok yang kokoh, berada di dalam rumah yang besar dengan segenap pengawalan, tak dapat tidur malam karena ada rasa takut dalam hatinya. Dari mana takut itu datang? Dari Allah sebagai hukuman. Orang yang sedang dikejar-kejar musuh, berada di dalam perut bumi, berada di dalam gunung, terowongan, gua, di dalam gunung gelap gulita, tidur lelap, tak ada rasa takut. Dari mana hilangnya rasa takut itu? Dari Allah sebagai nikmat. Rasa takut sudah habis, rasa takutnya sudah hilang bersama dengan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar sepekan sekali. Setiap laki-laki yang balik berakal dalam keadaan sehat walafiat, tidak uzur, tidak kurang satu apapun, dia wajib mendengar pesan dari khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat itu bukan mantra. Kalimat-kalimat itu bukan hanya sekedar di tepi bibir, di ujung lidah. Kalimat-kalimat itu menghunjam ke dalam tangkai jantung orang beriman. Dari jantungnya menyembur ke otak, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau dia merasa dirinya besar, melihat ada orang yang lain lebih besar, dia akan merasa kecil. Tapi dia sudah katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia merasa dirinya suci, tiba-tiba ada orang menfitnahnya, dia akan merasa down. Tapi dia sudah katakan kesucian hanya milik Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dia merasa hasil kerjanya, etos kerjanya, karena manajemen waktunya dia berhasil, ketika dia gagal dia akan frustasi, putus asa, depresi. Tapi dia sudah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah. Detak jantung, hembusan nafas, bisikan pikiran, langkah kaki, hayunan tangan, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Kalau yang di langit dan di bumi milik Allah, apalagi buah tangkai jantungmu, buah pinggangmu, paru-parumu, nafasmu, semuanya milik Allah. Lantas apa yang kau sombongkan kepada hamba Allah? Kalau sudah sampai orang pada hakikat itu, apapun yang hilang dari dirinya, hilang takutnya, hilang sedihnya. Tapi mengungkapkan rasa itu tidaklah semudah menggerakkan anak lidah, karena dia berawal bukan dari kata-kata yang disusun sedemikian rupa, tapi dia adalah perasaan dari lubuk hati yang dalam seorang mukmin ketika dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah ramai-ramainya pelanggan toko, dia tutup karena azan berkumandang pada hari Jumat. Orang semua berkata akan mengatakan rugi. Dia mengatakan untung, karena keuntungan utama yang aku terima nanti ketika berhadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.